kita bakal coba buat main FF lagi dan kita bakal membeli sebuah Titan Dice. Oh my god, look at this guys. Jadi ini adalah pergabungan senjata Free Fire X Attack on Titan. Sebentar lagi pedangnya itu ada pedang Attack on Titan guys. Gak sabar aku guys, kita bakal tunggu aja. Nah, kita bisa lihat di sebelah sini. Di sini kita mempunyai sebuah senjata P90, yaitu Rate of Fire-nya itu nambah 1 dan penetration-nya tuh nambah ya guys ya. Tapi movement speed-nya berkurang. Oh my god, ini lumayan juga nih guys. Tapi kalau kalian bisa lihat di sini, itu kayak ada gambar Titan-nya gitu ya guys ya. Ini kayak Titan kolosal yang ngeluarin sebuah senjata dari mulutnya dan damage-nya itu guys. Nambah 2 ya guys ya. Dan penetrationnya nambah 1. Itu artinya kalau kita nembak musuh, damage-nya udah nambah 2. Armornya musuh bakal tembus. Mati sudah guys ya. Tapi jelek itu reload speednya itu lambat ya guys ya. Ini buka kokangan ini lama gitu kan. Kretek 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 kretek. Tapi kita bakal langsung beli aja dan miliki gun skin permanen sekarang. Let's do this guys. Oh my god, ini pasti bakal keren banget sih ya. Kita bakal, ya ampun, kukira Lucky Royal, ternyata kayak ginian guys. Sayang banget guys. No. Tapi kita bakal lihat dulu ya guys ya, kayak mana caranya buka ini guys. Ini juga ada yang ini, apa kayak kita bakal beli yang ini dulu guys? Bisa lah ya guys ya. Ini kita lihat dulu. Ah, peti harta tidak cukup. Wah, kagak ngerti aku kayak mana caranya guys ya. Ini gimana caranya kita dapetin peti harta guys? Toko redeem. Oke, okay, I don't know guys. Kayak mana caranya dapetin. Tapi kita bakal coba dulu guys ya. Semoga bisa guys. Pastiin kalian like video di sampai yang 100.000 like lebih guys. Semua gadis gak ada ruginya guys ya. Let's go. Oke. Nah, kita bakal ke Lucky Royal dan kita bakal lihat ya guys ya. Weaver Royal kah? Semoga aja ada ya. Dan, ya ampun. Hah? Kagak ada guys. Woi, ini special event. Wih, efeknya keren kali guys. Tapi kayak mana caranya beli guys? Kagak ngerti aing woi. Gue dapat peti harta karun dari mana? Lempar dadu dan dapatkan hadiah. Dadunya di mana? Ya ampun, ini kayaknya kita salah emulator guys. Kita harus pakai emulator yang satunya guys. Ini gak kelihatan dadunya di mana? Di mana dadunya gitu kan? Coba aku bentar, aku login lewat HP guys. A few moments later. Ternyata ini ada dadunya guys. Kita login pakai emulator satunya lagi ya. Let's go. Oke. Okay. Nah. Guys, jadi kita bakal langsung aja ya guys ya. Akhirnya ada gambarnya guys. Tadi nggak ada, ini di tanah apa nih guys? Ini kayak mana cara main? Kayak mana cara main ini guys? Kita bakal, oh kita disuruh jalan kayak gini kah? Oh let's go, let's go, let's go. Lempar 5 kali. Bodo amat, lewati, konfirmasi. 1, oke okay, nice, gue dapet apa nih? Dapet Titan Eren, 5, pas, dapet yes. Yes, woo. I got one. Guys, I don't know what happening guys. Gue kagak ngerti nih guys. Kita, Oh, jadi setiap kita muter guys, setiap kita muter nih ya, itu kita bisa mendapatkan ini guys. Nah, yang ini bisa di redeem menggunakan, oh my god, I know. Lempar boy. Baru 2 kali kita buka ya guys ya. Ini berapa kali kita harus membuka? Mana punya gua? Oh, langsung udah 3 kali berarti guys. No way. 4, yeah. 5, yes. Baru 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke guys, udah 800 diamond berarti aku keluarin ya guys ya. Bisa-bisanya kok hebat. Oke, kita bakal lihat dulu guys, kita kurang berapa nih. Gila, kita bisa nukarin pakai ini nih. Hah, ini skin apa guys? Ini skin apa yang ini? Oh, bodo amat lah. Kita pokoknya harus dapat shotgun permanen nih guys ya. Let's go, let's go. Nice. 11, 12, 13, 14. Udah 14 kali aku tukar. Masih belum cukup guys. 15, 16, 17. Yes, 17 kali ya guys ya. Berarti sekitar 1500 diamond yang udah first diamond keluarin ya guys ya. Langsung aja tukar dan langsung auto equip baby. I got this one guys. Oke, okay, kita bakal coba buat lihat lagi senjata. Oke, okay, kayaknya kita harus tukar ini apa jangan guys. Kayaknya lumayan lah ya guys ya. Kan first diamond pengen juga guys. Kita lihat dulu gambarnya kayak mana ya. Waduh, lumayan juga nih. Tapi ada auranya gak sih? Kalau gak ada auranya mah rugi bandar gue. Gue rugi bandar guys. Buka gak sih? Buka tidak. Tidak guys. Tapi kita lihat dulu nih, apakah senjatanya bagus apa tidak. Kalau tidak, kita nggak bakal beli ya guys ya. Ini bocah-bocah sabar dulu cah. Ini gue mau nge-review dulu nih cah. Ini masalahnya gue belum punya senjata yang itu cah. Yes, kita udah punya guys ya. Gila keren banget sih senjata ya guys ya. Oh my god, look at that guys. OP ini guys. Kita coba lihat lagi senjata lainnya ya. Mana senjata lainnya, apaan? Gue mau ngeliat P90 gue. Kita lihat dulu guys, shotgun. Dan ini gila sih, ini keren kali guys. Show in lobby lah ya guys ya. Guys, ini gila kalau lihat ya. Wah, ini kayak senjata tuh keluar dari mulutnya guys. Ini kayaknya pecah retak guys ya. Biasanya tuh nyawa asli dari Titan itu ada di belakang punggungnya itu ya guys ya. Oh my god, ini pasti keren banget nih guys. Kita lihat lagi ya guys ya. Wididaw, look at that. Wah, ini OP sih guys. Coba kita lihat SMG kita ya. Senjata apa sih tadi? P90 ya kalau nggak salah ya. P90, gua mah udah punya yang keren bro. Wah, gak usah lah ya guys ya. Gak usah ya Titan, gak usah. Kita bakal langsung main guys. Kita buktikan
senjata shotgun P99. Apa nih shotgun? Bentar dulu guys, gue lihat namanya ya. M1014. Let's go baby. Tapi bentar dulu nih guys. Kita lihat. Ada skin baru guys. Kita disuruh top up sekitar 140 diamond baru kita bisa mendapatkan skin Skyler. Gila, keren kali yang ini ya. Kita belilah ya, bisa guys. Oke. Lihat ya, mana senjata aing nih guys. Damage tambah 2, makan trot. Oh my god. Headshotnya, ini headshot udah langsung mati guys ya. 151 loh. Ini fix kalau kena kepala mati nih guys. Bentar dulu. Diam bro. Ya ampun guys, ini susah banget tembaknya guys ya. Dan ini ya guys ya. Kacot. Oke guys. 154 satu peluru. Ini sekali tembak kita bisa 8 peluru keluar. Jadi 154 dikali 8. Auto pecah 8 kali palanya ya guys ya. Gak tahu dia senjata Attack on Titan ini paling OP sekarang ya guys ya. Let's go guys. Jadi mungkin sekarang shotgun menjadi meta lagi karena adanya senjata dari Attack on Titan yang luar biasa ini guys ya. Saya kita bakal langsung aja turun guys seperti biasa. Tapi pastinya kalian semua udah benar-benar subscribe dan like dulu video kita kali ini karena semuanya gratis. Jadi apakah dulu subscribe dan like sekarang juga. Join first team karena kita paling solid ya guys. Yang gak ada rugi yang kalian subscribe guys, semuanya gratis. Seperti biasa kita bakal turun di Clock Tower dan kita bakal jebret gamingnya guys. Itu bucet-bucet nama pada turun di sana dah. Let's go dah guys. Bodoh amat guys. Ini dia guys ya, kita pokoknya jebret semuanya tanpa ragu nih. Ini nomor 4 maunya turunnya di mana ya? Bodoh amat dah. Kita turunnya di sini aja dah. Let's go dah. Ini pasti bakal keren banget nih guys. Pakai shotgun Attack on Titan, min. Kita bakal lihat dulu nih, siapa tuh kita langsung dapat Attack on Titan senjatanya guys. Kan kagak lama lagi kita ya guys. Ini biasanya kalau FF nih ya, baru beli senjata ya, kagak dapat senjata ya guys ya. Let's go lah. Oke, one man squad guys. Right back right here. Oke. Mana dia? Gak kelihatan nih guys ya. Masih belum kelihatan, men. Masih belum kelihatan. Oke, kita bakal coba buat looting terlebih dahulu. Semoga kita dapetin senjata shotgun. Nah, baru dibilang guys. Gila sih nih guys ya. Kita bakal langsung tembak aja nanti kalau ketemu musuh ya. Attack on Titan in the gang yo. Kita buktikan lah ya, itu teman kita kenapa bisa di atas genteng guys. Kita sikat aja musuhnya tanpa ragu. Mana kok ya? Kita bakal coba buat masuk ke dalam rumah dulu guys. Semoga ada lootingan yang banyak yang bisa kita ambil dan kita looting untuk jebret musuh-musuhnya ya. Mana nih kok ya? Ada AR lumayan. Kita bakal coba buat ke atas lagi dan kita bakal coba buat tembak lagi musuhnya guys. Tapi sayang sekali, tidak ada satupun musuh. Kok ya? Oh my god. Kita santai dulu guys. Kita santai dulu. Nah, naik kau ya. Bocah-bocah ya. Kita belum dapat coba shotgunnya, tapi kita nanti coba aja ya guys ya. Pas nanti kalau kita ngeras-ngeras musuh. Untuk sekarang kita pakai ini dulu aja. Udah 38 orang aja nih. Cepet kali ya. Oke guys. Temannya guys. Temannya bocah. Oke dah, kita bakal coba. Aduh. Kita bakal coba buat teras dah guys. Takutnya nanti udah habis musuhnya. Oh my god guys. Oh my god. Knockdown. Kok ya? Senjata Attack Titan. One shot one kill. Kau lihat jumping shoot aing guys. Nah, langsung let's go sekui buya guys. Kita bakal looting manja dulu. AR lumayan, shotgun lumayan. Nice, thank you brother. Kita langsung tembak. Alah bocah. Langsung jebret. Gila, ini sekali shot udah pasti mati nih guys. Jadi kita mainnya santai aja guys ya. Kecerot. Singkat gaming. Let's do this guys. Kita bakal healing terlebih dahulu agar tidak meninggoy guys ya. Ini bucu-bucu nih. Gila, pedang api guys. Gimana dia bisa top up kayak gitu ya? Jangan-jangan uang mamanya dipakai top up ya guys ya. Oh my god. Knockdown guys. Waduh. Mana tuh? Di atas sana guys. Knockdown. Hampir aja aku meninggoy. Guys, ini bahaya banget ya guys ya. Kita di tempat luas nih guys. Selamatin gak? Komen di bawah. Apa gak usah diselamatin bang? Gak usah diselamatin bang. Dia nyampamu lupa aja diselamatin dah. Ya guys, ini siapa nih guys? Michael, Ricky, halo. Oh my god, gak diselamatin di suruh. Oke. Emang kampret kalian nih guys ya. Oke, mati. Kita bakal coba buat looting dulu guys. Looting dulu lah ya. Bisa lah guys. Let's go. Udah diratain mah sama yang tadi musuhnya. Nah, Kok ya bocah ya. Lari kalau di APK kayaknya larinya guys ya. Gak dilihat, udah ada ditembak sama musuh. Mati sudah. Kita bakal coba buat kebik dan kita bakal coba buat lawan musuhnya di sana. Tadi di sini tuh melawan musuh itu dia ngeluarin AWM loh guys. Bener-bener hampir mati aku sekali shot. Nah, ini dia boy. Kita lihat musuhnya guys. Kacrot. Wow, ngumpet dia. Bisa-bisanya ngumpet dia ya. Kita carilah guys, tanpa ragu. Let's go. Nah, bocah ya. Bocah, kemana kau, cah? Mati sudah dia. Kita bakal coba buat kepik, guys. Let's do this. Shotgun putar, langsung menjebret sama musuh-musuhnya tanpa ragu. Nah, tadi di sini ada AWM nih. Mana nih?
Ada bom. Mana wow, AWM beneran dong. Pantes aja tadi teman kita mati ya guys. Untung aja tadi Frost Diamond enggak mati guys. Lagi sekarat tadi darahnya. Nah, bocah. Bocah ya, lu kagak tidur udah jam segini, belajar dulu bro. Bocah-bocah main jam segini, langsung pecah pantat nih guys. Kita pakai pedang dulu dan kita bakal lanjutkan perjalanan kita mencari musuh di peak. Semoga aja rame guys, let's go guys. Aduh, duh. Gak kelihatan musuhnya, gak kelihatan guys. Gak kelihatan. Menang dan langsung sikat guys. Macem-macem dia mau Frost Diamond. Oke, bocah men. Bocah. Oke. Dar. Wacedar. Let's go. Cah dia guys ya. Wacedar. Gak tahu dia kena pantat tadi ya guys ya. Bisa-bisanya kena panci guys. Oke deh, kita bakal coba main slow aja dulu. Gimana tuh? Let's go. Seru. Nah, ini bocah ya. Bocah kok ya? Bocah kemana ya? Kita langsung... Edet! Cah, dia kabur juga guys. Edet! Musuh guys! Nah, langsung mati kok ya. Sekali shot guys. Langsung, oh my god, rame kali guys. Nah, ku kasih kau skill jumping shoot. Mati sudah. Kali ini guys, dua kali shoot guys kalau badan. Hetar. Sekali shot kalau udah mati ya guys ya. OP ini sumpah nih, OP kali ini. Bener-bener langsung mati guys. Ini bener-bener reloadnya agak lama ya guys ya. Kalian bisa lihat, tapi damage-nya sakit. Coba ya, ini aku reload nih. Tuh. Tuh, lama kali guys. Ada musuh tuh. Sampai musuhnya bisa jalan guys. Langsung mati kok ya. Kita tunggu aja musuhnya. Semoga aja rame. Baru kita jebret lebih banyak lagi. Nah, musuh lagi guys. Musuh lagi, bocah-bocah. Anda mau kemana? Mau kemana, dek? Sekolah dulu, dek. Kita langsung sikat. Jumping shot meninggal. Ini takutnya prosesnya ketika red zone itu apes guys. Dar, langsung mati ya guys ya. Kedor, langsung ke knockdown lagi ya, dek. Langsung kita jumping shot shotgun guys. Ini dia, double shotgun. Let's go, dar. Ini sakit kali sumpah nih guys. Ini OP deh. Kalau Frost Diamond bilang ini 1-100 guys. Ini sakit kali, bener-bener sakit ya. Sekali shot mati kali ya. Weh. Santai dulu bro. Santai dulu, kagak lucu gue mati kena red zone guys. Oke, let's go lah ya. Kita bakal coba buat buang-buang dulu. Scoop-scoop peluru-peluru yang kita gunain. Agar kita bisa membawa banyak sekali peluru gitu guys. Kita looting. Oke, ternyata UMP doang. Let's go. Mana bocah-bocah berkeliaran langsung. Retak ginjalnya guys. Ya nggak, bocah-bocah bolos nih ya. Kita retakin aja guys. Let's go. Nah, bocah. Let's go Rust Gaming. Bisa-bisanya bocah-bocah nih. Let's go. Mana nih musuhnya nih? Bro. Halo bro. Kita lihat dulu guys. Ada musuhnya. Tardar. Kemana deh? Langsung meninggal. Tapi kalian bisa lihat listrik itu ya guys ya. Kalian tadi lihat listrik nggak sih? Tadi aku ngeliat listrik soalnya. Bocah adek gaming. Kita coba buat keliling terlebih dahulu guys. Semoga kita dapat banyak lagi musuh. Kan udah gatal kali aku coba shotgun ini guys ya. Posenya paling nggak bisa shotgun. Kenapa? Karena bener-bener auto aim guys ya. Apalagi app gitu kan. Susah guys. Let's go. Kita bakal coba buat ke Bima Sakti. Semoga ada musuh di sini ya. Mana kau musuh? Oh musuh. Udah habis sih guys. Udah habis musuhnya di sini. Kita bakal coba buat susul teman kita aja kali ya. Oh my god. Langsung retak palanya. Hadar. Udah duluan mati dia guys. Nyampah dia berani-beraninya ya. Di depan muka aing dia guys. Kita keliling-keliling kota. Kotanya sudah ada. Mana musuhnya? Itu musuhnya. Ini kenapa dah? Aliansi kali guys. Aliansi mereka guys. Tuk end saja guys. End gaming. Mampus kok ya. Bisa-bisanya main aliansi guys. Kok aliansi gitu kan. Langsung jebret sisa musuhnya. Lagi berapa nih? Lagi dikit nih. Oh my god, Rust Gaming shotgun. Oke guys, kita bakal langsung end gaming kan musuhnya ya. Langsung end gaming kan musuhnya ya. Mana dia? Oke, headshot. Lagi satu guys. Langsung saja big shot. Nah, mati ya. Bisa-bisanya dia guys. Bisa-bisanya kok ya. Langsung knock out.
Kita sikat lagi sisanya. Di mana kau berada, Bung? Meninggo kau ya. Nah, itu dia guys. Itu dia guys. Mau ngumpet kau ya? Aduh. Mana tuh? Oke. Kita lihat lagi nih musuh-musuhnya. Oke, dia masuk. Dia masuk rumah, guys. Mampus kau. Sisa berapa orang lagi nih? Satu orang kayaknya ada di rumah sana deh. Kita tunggu di sini aja, guys. Ini kita udah punya shotgun puter nih. Kalau nggak salah di sana ya tadi ya, satu orang lagi ya. Oke. Di mana musuhnya? Oh. Ngepron senjata. Oh my god, look at that guys. Widih, kill berapa kita barusan nih guys ya? Kayaknya kill banyak banget sih. Sumpah ini senjata OP kali guys. OP parah guys. Jangan coba-coba ya guys ya. Jangan dilawan kalau kalian udah ngelawan senjata kayak gini guys ya. Kill 29 baby. Dan ya guys ya, coba kalian komentar berapa nilai 1-100 senjata dari Attack on Titan. Kesakitannya menurut saya masih sakit banget ya guys ya. Karena tadi damage-nya nambah 2, terus armor penetration-nya nambah 1. Jadi bener-bener OP kali. Dan mungkin segitu video kita kali guys ya. Dan bisa kalian saran kalian komentar, dan bisa kalian ketawa guys. Kalian bisa kalian ketawa. Bye bye.